Hai, cuma kirim fan doang ke kamu yang lagi kerja. Jangan senyum-senyum ya, denger ini, semangat aja. Aku tuh cuma mau call kamu, cuma buat kasih tahu kamu seberapa manisnya kamu ini. Aku masih di rumah ya, kamu kan lagi di kerja. Kamu semangat kerjanya, jangan aneh-aneh ya. Aku di rumah masih masak dikit-dikit, habis ini baru pergi keluar. Terus ya sudah kayak gitu aja. Ya kamu jangan senyum-senyum ya. Kamu jangan senyum-senyum, nanti orang lain pada liatin aja. Bisa bahaya itu. Nanti mereka berpikir ini gimana sih, kenapa ini orang ketawa-ketawa. But it's okay kok. Kalau misalnya kamu kayak gitu, I think it's kinda cute. aja gitu dengar kalau misalnya kabar-kabar tiba-tiba kamu apa namanya senyum-senyum sendiri atau gimana gitu, rasanya tuh pengen dicium sekalian, pengen dipeluk, pengen di waktu yang sama. Apa tuh yang terakhir, udah nggak perlu tahu. Kalau misalnya aku kasih tahu nanti nggak seru dong pas lagi lakuinnya. Udah ya, kamu semangat kerja ya. Jangan pikir yang aneh-aneh. Gak bagus kalau misalnya kamu aneh-aneh. Ini mungkin bakal jadi fan terpanjang kamu dapat, tapi gak apa-apa. Aku soalnya tujuannya dari fan ini itu cuma buat kamu seneng dikit-dikit. Biar dikerja gak bosen-bosen amat, you know. Soalnya aku tahu seberapa bosennya di kantor-kantor gitu. So chill out and just listen to my voice, okay? Okay. Ayo lagi ketik apa, ayo. Ayo lagi liatin apa, ayo. Udah jangan salting-salting sendiri dong. Jangan senyum-senyum sendiri, udah dong. Iya, senyum sendiri. Awas orang lain nanti lihat-lihatin kamu gimana. Awas ya kalau misalnya kamu lagi dengar fan ini di rumah, ngasihin sekali kau, berarti kamu curang. Ini kalau didengar apa pas lagi dikerja. Kalau misalnya lagi di rumah mah gak ada serunya. Mending aku yang langsung datangin aja. Gimana? Aduh, jatuh dong. Lagi kasihkan VN malah agak tingusan dikit sekalian agak sampai jatuh HP-nya. Tapi gak apa-apa kok. Yang penting aku bisa buat kamu entertain dikit, karena aku suka banget ngehiburin kamu. Ya ampun, kayak cowok penghibur aja. Aduh, jatuh lagi dong. Maaf. Nanti suaranya malah kretak-kretak gitu. Gimana kalau enggak nanti kita pas pulang-pulang kita pergi ke restoran yang itu yang agak dekat mall itu, yang baru buka itu. Enak kayaknya itu. Jadi lapar kan. Nanti di habis ini aku buat makanan. Kamu lanjut kerja aja dulu ya. Udah, nanti jangan pikir aneh-aneh. Semangat terus ya, jangan insecure. Sekalian satu hal lagi ini, nanti waktu pas kamu pulang, aku punya surprise ya buat kamu. Tapi aku gak boleh kasih tau surprise ya, kalau enggak nanti malah jadi gak seru. Jadi aku gak sabar banget nih kamu pulang. I wanna give you something. Bisik dong. Okay, Dan, aku selesaiin fan-nya dulu ya. Ini tetangga udah mulai berisik, pengen getok soalnya.
Okay? Bye-bye. We'll see you. Wapas kamu udah di rumah. Bye-bye.